Tahu, kartu as Ibu Vicky Prasetyo, Angel Lelga, pintar sekali bentuk opini. Seolah sudah khatam, Angel Lelga mengaku tak terkejut saat melihat mantan mertuanya menangis tersengut-sengut di hadapan awak media. Terlebih baru-baru ini, Ibunda Vicky Prasetyo, Emma berlinang air mata memohon ampunan pada Angel Lelga agar anaknya dibebaskan dari hukuman. Angel Lelga berharap tangisan Emma bukanlah sebatas konten belaka. Hal itu dia ungkap lantaran telah mengetahui bagaimana sifat asli keluarga mantan suaminya tersebut. Karena saya kenal betul dengan mereka dan benar-benar tahu sifat mereka seperti apa, tuturnya dikutip dari video yang diunggah YouTube Star Pro Indonesia pada Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021. Seolah sudah kehilangan rasa percaya, bagi Angel Lelga satu-satunya orang yang masih dapat dia hargai di keluarga Vicky Prasetyo hanyalah ayah kandungnya saja. Saya hanya respek satu orang di keluarganya Vicky, yaitu bapak kandungnya, ujarnya. Sementara sisanya disebut pandai menggiring opini publik. Mereka itu pintar sekali membentuk opini, ucapnya. Angel Lelga juga sempat menceritakan perihal persidangan yang di mana Vicky Prasetyo hanya menangis dan mengungkapkan opini. Begitu persidangan yang dia tetes air mata hanya itu saja, sementara persidangan butuh bukti dan semua saksi yang benar-benar tidak bentuk opini, ujarnya. Menurut Angel, mantan suaminya itu hanya dapat mengeluarkan opini tanpa bukti yang pasti. Ya jelas dia selalu mengatasnamakan suami harga diri dan segala macam tidak ada kebenaran yang bisa ini karena hanya membentuk opini, tambahnya. Sementara terkait kasus penggerebekan, bagi Angel dirinya sudah membuktikan bahwa pihak keluarga Vicky Prasetyo salah. Kalau saya sudah dibuktikan mereka bersalah dan ini jawaban untuk diri saya, tuturnya. Angel Lelga juga mengatakan, apapun tuduhan yang dilayangkan kembali pada dirinya, dia hanya akan menyerahkan semua perkara pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, Angel Lelga bersaksi seberapa lama Vicky Prasetyo di penjara pun tidak akan bisa menghapus apa yang telah dia lakukan kepadanya.